Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Langkung kutayu separatosna manjatkan puji puja miwa syukur kehadirat Allah Al-Makbur mana syukur alhamdulillah dina yasalam berasa dayana tiasa kembang ngeriuk di mararaga ternyata penjuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat atau singkat PTSLPM tahun anggaran 2023 anu mana mudah-mudahan kepengaruh urang sadayana sehingga urang sadayana dipaparinan hidayah ya taufik nanti Allah Subhanahu wa taala mugi kegiatan di Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Salawat kali salamna mugi dilimpah curahkan ka baginda Allah yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula wargi sahabat tabi'in tabi'in tutugi ka urang sadayana selaku umat akhir zaman pamudah-mudahan urang sadayana diangkan umat anjana kalayan jaga di yaumal akhir yaumal jazai wal hisab nyata nangikeun syafaatul ummat mantana amin ya rabbal alamin. Anu dihormat Bapak Kepala Kantah Kabupaten Tasikmalaya. Anu dihormat Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya. Bapak petugas pengukur Kabupaten Tasikmalaya beserta Ibu Ketua Tim 2 PTSLPM mobil khusus penyertaan di wilayah Desa Bojongsari. Anu dihormat Bapak Camat Kecamatan Culamega. Anu dihormat Bapak Binsa Desa Bojongsari. Anu dihormat Bapak Kepala Desa Desa Bojongsari. Anu dihormat Bapak Ketua BPD mewah anggota, Bapak Ketua LPM mewah anggota, Bapak MUI Desa Bojongsari, Bapak DMI Desa Bojongsari. Alhamdulillah anu dipihormat nyaeta Bapak Ketua RW se Desa Bojongsari, Bapak Ketua RT se Desa Bojongsari beserta tokoh masyarakat tokoh agama anu samira hadir dina ieu aula kantor Desa Bojongsari. Anu salajengna syukur alhamdulillah urang sadayana dina ieu saah tiasa kempal ngariung penten dina raraga penyuluhan ieu. Kual sakitu supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan ya acara oge tabaruk pamudah-mudahan segala rupi anu dipimaksad anu bakal digarap ku urang sadayana aya dina kalancaran. Kual sakitu abdi khusus penten dina ieu acara dipaparinan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala di awal bulan akhir kalayan hayu urang sami-sami ngaoskeun basmalah sasarna. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna kasadayana panjenengan para tamu di tim Kabupaten Tasikmalaya wabil khusus panjenengan ingkang sami sampunten tina sagala rupi pangampianna wabil khusus panjenengan tempatna nu sakieu kajang beresna oge kasadayana nu sami rawuh hadir anu salajengna Bapak Ibu hadirin rahimakumullah anu langkung tipayun pentenya eta aya sababaraha lebih hal anu prayogi di dugikan dina ieu saha wabil khusus penten dalam rangka penyuluhan PTSLPM dina tahun anggaran 2023 Desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya anu langkung tipayun pentennya eta sambutan mugi urang anu badhe dibagikeun ku kersana Bapak Kepala Desa Desa Bojongsari wekdal sareng kahormatan disangkeun kahormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Kantah Kabupaten Tasikmalaya, yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Koordinator Tim Ukur, yang kami hormati Ibu Ketua Tim 2, dan tak lupa Bapak Camat Kecamatan Culamega, yang sama-sama kami hormati Bapak Babinsa, para tokoh masyarakat yang sama-sama
sama-sama kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu kita bisa berkumpul di aula yang belum beres ini. Mohon maaf Bapak Ibu kondisinya seperti ini. Kami pertama yang ingin kami sampaikan ucapan selamat datang Pak di Desa Bojong Sari, Kecamatan Culamedia. Kalau kata orang lain Pak, ucapannya itu welcome to the jungle Pak. Tapi bagi kami ini welcome to my paradise. Ini adalah surga kami Pak. Jadi walaupun keadaannya seperti ini, jalannya berkelok-kelok, berbukit-bukit, tapi kami sangat betah tinggal di sini. Bukan terpaksa, tapi ini keinginan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Desa Bojong Sari, Kecamatan Culamedia. Perlu Bapak Ibu ketahui, Desa Bojong Sari luasannya itu 2012 hektar, terdiri dari 9 kedusunan, 17 RW, 39 RT. Dari segi jumlah penduduk di sini kurang lebih 6.500. Jadi walaupun daerah kami luas, tapi dari segi populasi penduduk itu masih kurang. Dari segi pembangunan juga Bapak Ibu ketahui di sini kami sangat luas wilayahnya, sehingga adapun kucuran anggaran sehingga kami dibagi-bagi supaya ada pemerataan. Dan juga terkait program penyuluhan ini, masyarakat kami sangat antusias Pak menyambutnya. Jadi ini kali kedua bagi kami mendapat program PTSL, sehingga alhamdulillah antusias masyarakat yang kedua ini rada lumayan. Beda sama yang kemarin yang pertama, kami itu ada banyak kendala kalau yang pertama. Kendalanya apa saja? Jadi ada rasa trauma dari masyarakat, terutama takutnya itu sertifikatnya tidak jadi. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan panitia, Pak Camat dan Ibu Empat, khususnya Ibu, kami haturkan beribu-ribu terima kasih. Walaupun kami harus mengikuti cara kerja beliau. Cara kerja beliau itu sangat luar biasa, tidak mengenal waktu tidur. Kadang para panitia itu begadang sampai 2 hari 2 malam pernah terjadi di sini. Ini sangat luar biasa dan kami sekali lagi mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas apa yang diperjuangkan oleh Ibu dan Bapak semuanya. Rupanya itu sekedar ucapan selamat datang dari kami dari atas nama Kepala Desa Bojong Sari. Sekali lagi kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih dan mengucapkan selamat datang di Desa Bojong Sari, Kecamatan Culamedia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang mundur. Bapak punten rada maju. Satu, dua, tiga. Ya.